Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi astainu ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani dan akhwati sekalian, serta kajian Ahad pagi Masjid Kampus UGM yang saya muliakan, saya hormati. Saya terlebih dulu memohon maaf karena janjian semalam itu sudah pukul 6.30. Tetapi karena persoalan teknis akhirnya nyampenya jam 7 juga nyampe ke sini. Mudah-mudahan waktu yang tersisa bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kajian kita pada pagi hari ini. Hadirin hadirat sekalian yang saya muliakan, kajian kita pada kesempatan berbahagia hari ini yaitu sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan hadisnya, mungkin saja sudah pernah dibahas tetapi tidak ada salahnya untuk kita mengulang dan mengkaji kembali hadis ini. Mudah-mudahan sesuai dengan kondisi kita sekarang ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmizi, Imam Ad-Darimi dan Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih, dan juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Madhibani ja'iani ursila fi ghanamin." Tidaklah dua ekor serigala lapar. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan, yang dilepaskan di tengah kawanan kambing. Bi afsadalaha, lebih merusak. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah kawanan kambing lebih merusak daripada min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi. Sifat tamak lebih merusak daripada sifat tamak seorang manusia. Sifat tamak, tamak itu rakus ya, sifat tamak seorang manusia terhadap harta benda dan kehormatan. Harta benda dan kehormatan atas atau buat agamanya, buat agamanya. Tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepaskan di tengah kawanan kambing lebih merusak daripada sifat tamak seorang manusia
terhadap harta benda dan kehormatan untuk agamanya atau atas agamanya. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Imam Tirmizi rahimahullah menyatakan hadis ini adalah hasanun sahih. Hadis yang hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan selain dari Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu tadi oleh sahabat Nabi yang lain dengan lafaz yang berbeda-beda tapi makna yang sama. Hadis Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang lain Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Usamah bin Zaid, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Asim bin Adi Al-Ansari radhiyallahu anhum ajma'in. Hadis ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan status kedudukannya adalah hadis yang sahih. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita telah membahas kandungan dari hadis ini, konten dan maksud tujuan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Salah satu ulama kita, salah seorang ulama pada zaman dulu, ulama salaf rahimahullah, yang telah membahas hadis ini bahkan menuliskan syarah atau penjelasan tentang hadis ini dalam satu buku secara khusus adalah Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mensyarah hadis ini secara khusus dalam sebuah buku. Judulnya adalah Syarah Hadis Madhibani Ja'i'ani dan seterusnya. Secara sanad hadis ini sahih seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Riwayatnya bukan hanya oleh salah seorang sahabat atau satu orang sahabat tapi banyak sahabat dengan lafaz yang berbeda-beda dan juga diriwayatkan oleh penulis hadis yang banyak. Kandungannya, dua ekor serigala lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah kata ja'i'ani, lapar, untuk menunjukkan kerusakan yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh hewan buas ini di tengah kawanan yang memang menjadi mangsa. Serigala adalah hewan predator yang bisa merusak. Tanpa kata lapar pun serigala sudah merusak. Ia bisa atau serigala itu bisa merusak kebersamaan kawanan kambing yang memang menjadi mangsa untuknya. Dia bisa mencerai-beraikan kambing yang tadinya itu berkawanan bersama-sama dalam satu kelompok, satu rombongan, tapi seekor serigala, satu ekor saja itu sudah daya rusaknya luar biasa itu. Kita bisa melihat kondisi seperti itu di dalam film-film dokumenter. Kita bisa lihat itu betapa seekor serigala bisa mengocar-acirkan itu kambing itu. Menarget satu ekor kambing habis itu disudutkan, dipojokkan dan dibawa jauh. Lepas dari kawanannya, bahkan bisa mengobrak-abrik kawanan itu. Itu seekor serigala. Tanpa kata lapar. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah kata lapar, memberikan perhatian kepada kita, daya rusaknya itu jauh lebih besar. Daya rusak yang ditimbulkan itu jauh lebih besar dengan adanya kata itu, lapar. Tambah lagi dua ekor
Satu ekor saja sudah rusak, sudah bisa merusak. Tambah kata lapar, lebih merusak lagi. Ini dua ekor, maka daya rusaknya jauh lebih berat lagi, jauh lebih besar lagi, jauh lebih tinggi. Nah, kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala lapar ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah kawanan kambing yang banyak, yang solid, kambing itu kan seperti itu, jalannya berombongan, bisa rusak oleh dua ekor serigala tadi dengan gambaran yang sangat besar. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata daya rusak yang dihasilkan oleh dua ekor serigala tersebut tidak lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan atau yang dihasilkan oleh sifat rakus, sifat tamak yang dimiliki oleh seorang manusia di dalam dirinya, di dalam hatinya ini, khususnya terhadap dua hal. Dan inilah kesesuaiannya, tadi dua ekor serigala, nah sekarang ini yang dihasilkan juga atau yang dimiliki seorang manusia juga dua hal, sifat rakus, sifat tamak terhadap dua perkara. Apa itu? Harta benda dan kehormatan. Kehormatan bahasa kita biasa adalah prestise. Prestise itu bukan hanya didapatkan dengan jabatan, ya, prestise orang sanjung, orang ucapkan kemuliaan, hormatan, hormat kepada seseorang bukan hanya karena dia seorang pejabat, tetapi prestise itu didapatkan dengan selain jabatan juga, itu juga dengan selain jabatan, meskipun memang jabatan itulah yang paling banyak. Prestise dan kehormatan itu biasanya orang identikkan dengan apa? Jabatan. Siapa yang menjabat maka dapat ada prestisenya. Nah, jadi dua ekor serigala lapar, kemudian dua perkara yang dimiliki seorang manusia, objeknya ya, menjadi objek itu karena sifatnya sebenarnya cuma satu, yaitu sifat apa? Sifat tamak, itu sifat rakus. Objeknya ada dua, harta benda dan kehormatan. Kerusakan yang dihasilkan oleh dua ekor tadi serigala ini, dua ekor serigala tadi ini, itu tidak lebih besar daripada yang ini. Kenapa? Ini sifatnya fisik. Serangan seekor serigala itu sifatnya fisik. Sedangkan serangan yang dilakukan oleh sifat tamak terhadap harta dan kehormatan itu bukan hanya fisik. Bukan hanya fisik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhususkan kepada apa? Lidinihi. Merusak agamanya. Jadi, kerusakannya bukan hanya kerusakan fisik. Minta tisu. Tisu aja. Jadi bukan hanya fisik, justru lebih berat daripada itu, yaitu agamanya. Agamanya jadi rusak. Dan agama lebih besar daripada fisik. Kesolidan kawanan kambing tadi, kebersamaannya, kelompoknya, ketika diobrak-abrik, dicerai-beraikan oleh seekor serigala, itu kerusakan fisik itu terlihat, kelihatan. Sedangkan sifat ini, sifat rakus ini, kerusakan yang ditimbulkan kaitannya dengan apa? Agama seseorang. Itu perbandingannya. Komparasinya menunjukkan bahwa daya rusak sifat tamak terhadap agama itu lebih berat daripada daya rusak seekor serigala di tengah kawanan kambing. Nah, itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin komparasi antara keduanya. Tujuannya untuk apa? Memberikan peringatan kepada kita, kepada orang-orang beriman,
Karena hanya orang-orang beriman yang bisa mengambil pelajaran, peringatan dari suatu peristiwa. Apa peringatannya itu? Hati-hati terhadap sifat tamak. Waspada sifat tamak dan sifat rakus. Di dalam Al-Quran, hadirin hadir sekalian yang sangat berbahagia, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu, ada korelasi yang sangat erat antara sifat rakus dan sifat kikir. Ya, sifat rakus namanya al-hirs dan at-tama', sama bahasa Arab itu, tamak itu dari bahasa Arab, at-tama'. Dan sifat kikir al-bukhul dan asyuh. Kalau bahasa Arab, kikir itu adalah bukhul, al-bukhul. Kalau kita bakhil, itu masih rendah itu kalau kata bakhil. Yang lebih tinggi adalah sifat syuh. Syuh itu adalah kikir level tinggi. Jadi ada korelasi antara kedua sifat ini. Siapa yang tamak, maka dia pasti kikir. Dia pasti kikir, dan bukan sebaliknya. Bisa dipaham? Siapa yang tamak pasti kikir, tapi siapa yang kikir belum tentu tamak. Ya, karena ada orang yang kikir meskipun dia tidak tamak, dia tidak rakus, dia bisa kena penyakit kikir. Tidak semua orang yang kikir itu harus punya harta. Ada orang yang tidak punya apa-apa tapi kikir, bakhil. Sebaliknya, orang yang tamak itu pasti akan terkena penyakit berikutnya, yaitu sifat kikir. Allah bilang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dua ayat kalau tidak salah itu, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُلْ. Nah, siapa yang hafal? Siapa yang hafal Quran? وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ. Ayo, فَأُولَٰئِكَ هُمُلْ مُفْلِحُونَ. Ragu pak. فَأُولَٰئِكَ هُمُلْ مُفْلِحُونَ. Itu disebut dua kali kalau tidak salah, dua atau tiga kali dalam Al-Quran. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Siapa yang dilindungi oleh Allah dari sifat kikir yang ada di dalam dirinya, maka dialah orang yang muflih. Muflih itu apa? Beruntung. Dialah orang yang beruntung. Beruntung karena apa? Bukan hanya keberuntungan duniawi, lebih daripada itu, ini ketenangan jiwa, kebahagiaan hidup. Sehingga dalam ayat lain, ada beberapa ayat lain juga disebut korelasi antara iman dan sifat kedermawanan. Ya, antara sifat iman dan kedermawanan. Al-iman wa al-karam. Al-iman wa al-karam. Bahwa semua orang beriman itu pasti dermawan, harusnya. Karena sifat al-karam atau kedermawanan itu adalah bagian daripada iman. Sifat karam lawan dari sifat syuh atau bukhul tadi itu, tidak mengenal orang kaya, orang miskin. Ya kan? Orang bisa dermawan tanpa punya harta kok. Bisa. Kita bisa dermawan tidak punya harta. Bisa enggak? Bisa. Sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Dermawan tapi tidak punya apa-apa. Bisa.
jadi jalan kebaikan buat orang lain sehingga mereka berderma. Pak Ustadz, saya tidak punya harta, saya juga mau berderma. Ini lagi rame sekarang donasi ke Palu Sigi Donggala. Saya nggak punya duit, nggak punya harta, juga mau bersedekah. Sedih saya Pak Ustadz nggak bisa bersedekah, nggak bisa berdonasi, nolong orang. Jangan sedih, atau bukan yang sedih, jangan terlalu sedih. Kenapa? Anda bisa menjadi pintu dan jalan bagi orang lain untuk berdonasi. Itu sederhana itu, ya. Tapi dermawan juga. Saya tidak bisa, tapi saya tidak mau. Ini tidak berjalan. Ya sudah, jadi pintu kebaikan bagi orang. Ajak orang lain untuk ikut berdonasi. Itu bagian dari sifat karom, sifat dermawan. Nah, saya kembali, hadirin-hadirat sekalian yang sangat berbahagia. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita, mengingatkan kita semua, hati-hati, waspada terhadap sifat tamak, sifat rakus. Khususnya sifat rakus terhadap dua hal. Yang pertama terhadap harta benda. Harta benda. Yang kedua terhadap kehormatan. Identiknya dengan apa? Dengan jabatan. Dengan jabatan. Nah, terhadap harta benda, harta itu adalah ujian, fitnah, ya, ujian. Ujian terbesar bagi seorang manusia salah satunya adalah harta benda. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak suka harta. Percaya enggak? Tidak ada seorang pun. Allah bilang kok dalam Al-Qur'an, "Wa innahu lihubbil khairi apa? Lasyadid." Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu bukan lagi cinta kepada harta, sangat cinta. Ada tambahannya gitu, lasyadid, sangat tinggi, sangat kuat. Kecintaan seorang manusia terhadap harta benda itu sangat kuat, sangat tinggi. Gak ada orang yang tidak suka namanya harta, uang. Gak ada. Dan itu wajar, normal itu. Fitrah seorang manusia cinta harta benda. Gak dilarang orang untuk cinta harta benda. Kenapa? Ya memang fitrah manusia kok seperti itu. Gak mungkin dilarang. Terus kalau gitu ayat-ayat dalam Al-Quran yang mencela harta benda, dunia dan sebagainya, itu bukan larangan untuk cinta, tapi larangan untuk apa? Berlebih-lebihan. Kita enggak dilarang untuk mencinta. Allah bilang dalam Al-Qur'an, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisa'i wal-banina wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddati wal-an'ami wal-khailil musawwamati wal-an'ami wal-harth." Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menakdirkan, menjadikan sebagai fitrah dalam diri setiap manusia kecintaan terhadap apa? Lawan jenis. Laki-laki kepada perempuan. Kalau perempuan kepada laki-laki sama enggak? Hah? Ibu-ibu, adik-adik perempuan nih, sama enggak? Suka kepada laki-laki? Enggak ada yang ngomong. Sama. Jadi bukan hanya laki-laki yang suka kepada perempuan, perempuan juga suka kepada laki-laki. Malah perempuan itu lebih apa? Ekspresif. Buktinya sekarang kalau lihat band-band Korea, la ilaha illallah. Ada yang sampai sakit hanya karena pengen ketemu sama idolanya. Sama. Suyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Meskipun ungkapannya dengan kata apa? Cinta kepada perempuan. Hakikatnya adalah apa? Lawan jenis. Jadi bukan hanya laki-laki cinta kepada lawan jenisnya, kepada perempuan. Perempuan juga kayak gitu, cinta kepada laki-laki.
Dan Allah tidak pernah menciptakan orang untuk cinta kepada sesama jenis. Jadi kalau ada yang mengaku fitrah saya cinta kepada sesama jenis, itu bukan fitrahnya, itu penyakit. Sakit itu kalau kayak gitu, ya. Orang-orang yang terjebak sekarang kepada cinta sesama jenis, enggak boleh pakai alasan kayak begitu. Pak Ustadz gimana? Saya sudah diciptakan oleh Allah, fitrah saya ini cinta kepada sama jenis. Masa saya harus tolak fitrah itu? Enggak pernah. Allah hanya menciptakan orang untuk kayak begitu, cinta kepada sama jenis. Kepada lawan jenis, bukan kepada sama jenis. Terus kalau gitu, ini apa dong dalam hati saya? Fitrah saya kayak gimana? Itu sakit, itu penyakit, harus diobati. Bukan diperturutkan. Apalagi sampai dibuka jalan. Ya sudahlah, karena itu fitrah Anda, ya sudah. Jalankan saja, enggak boleh kayak begitu. Itu harus diobati, diterapi kalau seperti itu. Jadi kepada lawan jenis, kepada anak keturunan, harta benda, Allah sebut begitu dalam Al-Qur'an. Jadi setiap manusia itu punya rasa cinta kepada harta benda dan itu tidak terlarang. Tidak terlarang. Agama kita tidak turun untuk melarang orang terhadap fitrahnya. Yang dilarang terus apa kalau gitu? Al-ghuluwu. Berlebih-lebihan. Apa batasan berlebih-lebihan terhadap cinta kepada harta benda itu? Batasannya adalah kalau sampai membuat pemiliknya, pemilik cinta itu lupa dan mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu batasannya. Maka datanglah itu ayat-ayat Al-Qur'an yang mengingatkan kepada kita semua. Inna hadhihi dunya mata', kata Allah. Dunia ini hanya perhiasan sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul apa? Ghurur. Dunia ini hanya perhiasan yang menipu, bentar, enggak lama. Itu hakikatnya. Cinta silahkan, tapi jangan over. Jangan berlebih-lebihan. Batasan over itu apa? Tadi kita katakan, kalau rasa cinta yang ada dalam diri kita, dalam hati kita itu membuat kita buta, lupa terhadap segala-galanya. Yang ada hanya apa? Uang, uang, dan uang. Hidupnya diatur oleh uang dan materi. Dia gak peduli kepada yang lain, yang penting ada materi aja, ada uang saja. Dia bangun karena uang, tidur karena duit, ketawa karena duit, nangis karena duit, gembira karena duit, sedih karena duit. Hidup macam apa kayak gitu? Tergantung sama duit. Memang duit itu dipegang terus? Enggak. Sama dengan kehidupan dunia lainnya, datang dan pergi. Hari ini Anda terima duit, besok bisa pergi semuanya. Benar kan? Saya kadang-kadang lucu aja begitu kalau lihat dompet itu. Dompet itu kadang diisi duit banyak, kadang juga kempesnya kebangetan. Bukan duit receh lagi, sudah duit kucek isinya. Kadang-kadang juga kosong. Kalau kondisi begitu yang membuat kita harus tergantung kepada duit, gila kita itu. Emang kondisinya kayak begitu setiap saat. Dan pada kondisi atau saat tertentu, seseorang akhirnya harus sadar bahwa apa yang dia kejar berupa harta benda itu tidak bernilai apapun sama sekali. Tidak bernilai apa-apa. Kalau gak percaya, tanya sama orang-orang yang hidup di Palu sana sekarang. Bangun rumah gedongan. Gede rumahnya itu. Kena gempa sedikit. Bukan sedikit. Kena gempa, habis. Gak ada yang sisa. Subhanallah. Orang punya duit. Orang sekarang punya duit. Tapi duitnya untuk apa? Gak ada apa-apanya. Mau beli, gak ada yang jual. Ada yang jual, dia gak bisa goyang. Gak nilainya. Subhanallah. Sampai pada kondisi dan waktu-waktu tertentu, akhirnya setiap kita harus sadar bahwa ternyata
tidak boleh hidup kita digantungkan kepada benda seperti itu, materi seperti itu. Tidak sedikit orang yang akhirnya harus tengkaran antara dia dengan saudaranya, dia dengan orang tuanya, dia dengan keluarganya, hanya karena duit. Subhanallah. Coba lihat daya rusaknya itu, ya. Itu dari mana? Dari sini. Rasa cinta yang berlebihan akhirnya membuat kita tamak. Semuanya hendak dikumpul. Semuanya hendak dikumpul. Dalam hadis Nabi bilang begitu kan? Seorang manusia itu kata Nabi, diberi harta satu dunia, dia masih pengen lagi. Diberi dua, pengen lagi. Dan tidak ada yang menghentikan dia untuk mengejar harta benda, kata Nabi SAW, yang maknanya seperti itu. Kecuali apa? Kecuali kalau tanahnya, mulutnya sudah disumpal oleh tanah, sudah mati. Dia bawa duitnya? Gak ada. Dia gak bawa apa-apa masuk ke dalam liang kubur itu. Syukur-syukur kalau dikafani dengan baik. Maka pelajaran bagi kita semua, peringatan bagi kita semua. Cinta kepada duit, cinta kepada harta, silahkan. Gak dilarang kok. Wajar, normal, fitrah manusia. Yang tidak boleh adalah apa? Berlebih-lebihan. Jangan hidup Anda itu diatur oleh duit. Jangan mau. Diatur oleh dunia. Jangan mau kayak begitu. Sempit hidup ini rasanya kalau seperti itu. Nah sekarang ini kita diserang. Oleh apa? Oleh pemikiran materialistik. Semuanya diukur dengan materi. Pola hidup kita pun juga diatur oleh pola pikir seperti itu. Semua diukur dengan, ditakar dengan materi. Saya yakin kita semua di sini juga paham yang namanya prinsip gotong royong, bantu orang, bantu tetangga. Dulu kita nggak pikirkan itu. Mau dibayar apa? Nggak ada. Nggak bantu orang. Alhamdulillah malah kita yang membantu, kita yang buat makanan. Ya enggak? Orang pindahan rumah, kita datang ke rumahnya, bantu kemas-kemasin barang kan? Dia lagi sibuk, kita yang bawa makanan, minuman ke sana. Supaya apa? Kita bisa makan, kita bisa minum sama-sama, satu tetanggaan begitu. Nyaman rasanya, ada rasa puas. Ada rasa bahagia yang kita rasakan. Saya enggak tahu kalau budaya di Yogyakarta. Di beberapa daerah, kalau di tempat saya, di suku Bugis itu, kita kalau pindahan rumah, orang Bugis itu suka rumah, dulu ya, rumah panggung. Rumah kayu, panggung. Dan kalau pindahan rumah, bukan sekedar pindahan rumah isi barangnya, pindahan rumah bener. Tahu arti pindahan rumah? Rumahnya yang dipindahin. Rumahnya dipindahin. Gimana rumah gede kayak gitu dipindahin? Gampang, gotong royong. Masing-masing bawa bambu, sini. Jadi pasang palang itu, dipasangi bambu terus dipikul. Kita pikul sama-sama itu. Subhanallah. Sambil pikul batang pisang, ya. Gedongan pisang itu di bawah tiangnya itu, digulirkan. Jadi kayak roda begitu, digulirkan terus kita pikul. Kita pikul sama-sama. Habis itu makan sama-sama, makan gorengan pisang sama-sama, minum teh, minum kopi, subhanallah. Ada rasa nikmat, rasa bahagia. Tapi coba sekarang Anda minta tolong kepada tangga. Ayo kita mau pindahan rumah. Pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, saya dibayar berapa? Saya dibayar berapa? Sudah sampai sekritis itu. Sekrisis itu sifat ikhlas dalam diri kita itu, subhanallah. Sampai separah itu kita diserang oleh virus pemikiran materialistik itu. Itu jangankan di kota, sebagian desa sudah kena kayak begitu. Dulu kita kalau panen padi, ya kan? Panen padi kita gantian. Panen sawah itu ya. Panen padi di sawah. Kita gantian. Hari ini kita panen sawahnya bapak siapa? Iya kan? Pindahan gitu.
hari ini bapak sawahnya bapak ini, besok sawahnya bapak ini. Sekarang nggak lagi kayak begitu, ngambil orang untuk panen, dibayar, dibayar. Jadi dari kampung sebelah yang memang nggak punya kerjaan, kita sewa, kita kontrak nih, saya bayar, Anda panen sawah saya. Nggak ada lagi orang yang mau kayak begitu. Itu di desa loh, apalagi di kota-kota seperti kita sekarang ini yang diserang oleh prinsip hidup kayak begitu, bangun apartemen sana sini. Ketika masuk dalam pintu apartemen kita sudah tertutup, apapun yang terjadi tetangga samping kita, saya nggak perlu tahu dan tidak boleh tahu. Kenapa? Menghormati privasinya dia. Subhanallah. Separah itu rasa cinta kita kepada duit, akhirnya membuat kita hidupnya ya kayak begini, nggak nyaman. Kita harus berpikir, saya untuk jalan ke sana itu berpikir duit yang saya siapkan itu berapa banyak. Akhirnya ya seperti yang kita saksikan sekarang ini. Bisa nggak kita kembalikan lagi hidup seperti dulu, simple, sederhana, nyaman rasanya, saling bantu membantu, ya, tulus kita membantu orang lain, ada rasa nyaman bapak saudara-saudara sekalian dalam perasaan kita itu. Subhanallah, cinta kepada harta, rasa tamak, sifat tamak. Yang kedua kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang harus diperhatikan, sifat tamak kepada kehormatan, ingin dihormati. Akhirnya rame-rame jadi pejabat. Sudah tahu kursi cuma satu, diperebutkan 1000 orang, ya pasti 999 akan nggak dapat itu. Rebutan. Meskipun tahu bahwa dia tidak punya kemampuan untuk itu. Mengejar jabatan dalam agama kita, apakah terlarang? Jawabannya tidak mutlak. Tidak mutlak dilarang. Meminta jabatan hukumnya boleh, tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah yang meminta itu orang yang punya latar belakang, memang punya latar belakang di situ, kemampuan. Yang kedua adalah dia memiliki sifat amanah. Dia punya kapasitas dan dia punya kemampuan serta sifat amanah. Seperti yang diminta oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika ditawari oleh sang raja atau sang patih untuk diangkat menjadi seorang pejabat istana. Apa kata beliau? Ij'alni ala khazainil ardi, inni hafizun alim. Saya diangkat jadi ini aja deh, penjaga gudang makanan. Kenapa? Inni hafizun alim. Saya punya kemampuan, punya ilmu tentang hal itu dan saya hafiz, bisa menjaga. Jadi minta jabatan tidak dilarang secara mutlak, ya, apabila syaratnya itu dipenuhi. Tapi selain itu nggak boleh, nggak boleh. Jelas-jelas tidak punya kemampuan, ngapain? Punya kemampuan tapi lemah, sama saja. Sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah minta kepada Nabi, ya Rasulullah, amirni, ya Rasulullah, angkat saya menjadi salah seorang gubernur di mana yang Anda inginkan, saya siap. Beliau tawarkan diri itu bukan karena gila jabatan, ingin dihormatin sebagainya, bukan. Tapi ingin membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istamilni, amirni, angkat saya jadi gubernur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Innaka mru'un dha'if. Kamu itu lemah wahai Abu Dzar. Kamu jangan minta. La tas'alil imarah. Kamu jangan minta-minta jabatan. Kamu lemah orangnya. Dan jabatan itu adalah hasratun wa nadamatun yaumal qiyamah. Penyesalan pada hari kiamat. Kalau bukan orang yang mampu, kuat, maka jangan minta. Kenapa? Jadi penyesalan pada hari kiamat. Tapi kalau punya kemampuan, ayo bertarung. Kalau punya kemampuan untuk itu. Sebab kaitannya dengan maslahat dan mudarat, ya. Orang lain yang pegang, yang jelas-jelas tidak punya kemampuan atau punya tapi khianat,
itu lebih parah daripada dipegang oleh orang beriman yang agamanya bagus dan memang punya kemampuan untuk itu. Kalau sudah selevel atau kalau lebih bagus, sudah, ayo bertarung, tapi dengan sifat yang memang betul-betul untuk kemaslahatan umat. Mengejar kehormatan, mengejar prestise, sesuatu yang bagi sebagian orang adalah tujuan dan cita-cita. Sifat tamak seperti itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan untuk kita berhati-hati agar selalu waspada. Waspada. Mengapa? Sebab bisa merusak agama kita. Bisa merusak. Dari sifat itu akan muncul bukan hanya satu penyakit tapi banyak penyakit. Lalu bersama dengan penyakit-penyakit itu akan muncul sikap yang bertentangan dengan agama. Siapa yang rakus, maka pasti akan punya sifat dengki. Siapa yang rakus, maka pasti akan punya sifat takabur. Ketika sudah sampai kepada kehormatan yang dia kejar dan dia tuju itu, pasti kena sifat takabur, sifat sombong, sifat angkuh. Dan akibatnya berbahaya. Akibatnya berbahaya. Tidak ada orang yang angkuh dan takabur dalam sejarah umat manusia kecuali akhir kehidupannya adalah sengsara. Lihat aja. Baca aja Al-Qur'an itu, ya. Kalau Firaun mungkin sifat takaburnya sudah keterlaluan. Tapi jangan Firaun lah. Yang di bawah-bawahnya juga masih banyak yang kayak begitu. Nah, karena sifat itu bisa membawa kepada penyakit, lalu akhirnya penyakit itulah yang menghasilkan sikap dan perbuatan yang melanggar dan merusak agama, maka Nabi memperingatkan kepada kita. Siapa yang punya sifat takabur, maka pasti perbuatannya itu tidak akan sesuai dengan ajaran Islam. Lihat aja. Atau sifat dengki, ya, penyakit dengki. Nabi sudah ingatkan dalam hadis, dabba ilaikum da'ul umam, kalian akan terkena dua penyakit yang sudah pernah menimpa orang sebelum kalian. Wa innahu lahaliq, penyakit itu dapat menghabiskan agama kalian, dapat mencukur habis. La aqulu haliqatu syar, saya tidak bilang kata Nabi mencukur habis rambut kepala kalian, bukan, lebih parah daripada itu. Wa innahu lahaliqatud din, wa innaha lahaliqatud din. Tapi penyakit yang telah menimpa orang sebelum kalian itu dapat mencukur habis agama kalian. Apa dua penyakit itu? Al-hasadu wal kibru. Sifat dengki dan sifat takabur. Sifat dengki dan sifat takabur. Muncul dengan sendirinya? Tidak. Tidak muncul dengan sendirinya. Munculnya dari mana? Ada pemicunya, ada triggernya. Salah satunya adalah apa? Sifat rakus yang Nabi bilang dalam hadis ini. Sifat rakus. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang sangat berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita hati-hati, waspada terhadap sikap rakus itu. Lalu bagaimana sebaiknya? Bersikap tawadhu. Bersikap merasa cukup. Sifat qanaah. Dan ingat, sifat qanaah tidak kontradiktif dengan obsesi tinggi yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Pak Ustadz, kita sudah punya sifat qanaah, kalau gitu enggak usah naik pangkat lah. Cukuplah di sini saja. Bukan. Itu adalah penafsiran salah dari sifat qanaah. Sifat qanaah dan sifat zuhud itu tidak menghalangi orang untuk sampai ke level tertinggi dalam profesi dan jabatan yang memang dia geluti sekarang ini. Karena sifat qanaah itu tidak kait-kaitannya dengan fisik. Semakin dia merasa maslahat, maka dia bisa untuk mengambilnya. Tapi bersama dengan itu, sifat qanaahnya juga tidak boleh berkurang. Jadi tidak kontradiktif. Hadirin sekalian yang sangat berbahagia, terakhir dari saya karena waktu kita sudah hampir kelar. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk perhatian terhadap agama lebih penting daripada perhatian terhadap dunia. Satu, ya, perhatian terhadap agama lebih penting daripada perhatian terhadap dunia kita.
Mengurus agama harus lebih besar, lebih banyak waktu daripada mengurus dunia kita. Agama tidak terbatas hanya untuk keperluan diri kita sendiri loh. Ya, jangan dibawa kepada makna sempit. Yang kedua, ini lebih penting. Perhatian terhadap hati jauh lebih penting daripada perhatian terhadap fisik. Memberi perhatian, atensi kepada kehidupan hati kita, kehidupan jiwa kita harus lebih penting, harus lebih prioritas, harus lebih dahulu daripada perhatian terhadap fisik dan jasmani kita. Bukan tidak penting ngurus fisik, bukan tidak penting, penting juga menjaga kebersihan tubuh kita, memakai pakaian yang rapi, berpenampilan yang menarik dan sebagainya. Perlu, penting, seperti yang Nabi ajarkan kepada kita. Tetapi jangan karena perhatian terhadap fisik justru akhirnya lupa bahwa ada yang lebih penting daripada itu, yaitu ini, hati kita, jiwa kita. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum." Allah tidak melihat kepada bentuk fisik Anda, kepada bentuk ciptaannya, ini sempurna, ini kurang sempurna, ini gagah, ini enggak gagah, ini dan bukan itu yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia. Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kalian. Jadi, beri perhatian kepada kehidupan hati kita, kehidupan jiwa kita, kehidupan batin kita. Dan beri perhatian terhadap amal perbuatan yang kita lakukan untuk bukan saja ditambah tetapi lebih berkualitas, lebih baik, lebih bermakna, lebih dalam lagi, sehingga iman kita juga bisa terjaga. Apalagi dalam kehidupan seperti yang kita jalani sekarang ini, iman itu gampang dan mudah untuk turun dan sulit untuk naik. Maka beri perhatian terhadap hati dan amal perbuatan kita. Mudah-mudahan iman kita bisa tetap stabil, tetap baik, dan akhirnya kita pun bisa mendapatkan kebahagiaan dan kenyamanan dalam kehidupan dunia kita sekarang sebelum sampai kepada kehidupan ukhrawi atau kehidupan akhirat kita. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita semua. Peringatan dan pelajaran bagi kita, mari kita amalkan dan jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.